Pemirsa, gadis cantik asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tidak malu menjadi kuli angkut semen. Ia rela menjalani pekerjaan buru angkut karena untuk membantu ekonomi keluarga dan biaya kuliahnya. Inilah Nur Aini, gadis cantik asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yang menjadi buruh angkut semen di kampungnya di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua. Ia rela menjadi buruh angkut semen untuk membantu perekonomian keluarga, serta untuk biaya kuliah dan sekolah adiknya. Pekerjaan ini sudah lama dikerjakannya sejak ia masih duduk di kelas 3 SMP. Untuk kerja seperti ini tuh untuk orang tua saya. Iya. Saya kerja begini untuk orang tua saya dan adik-adik saya juga. Dan bantu orang tua saya karena orang tua saya kan sakit juga. Ada libur tuh baru pulang ke kampung, bantu orang tua kerja. Biasa enam orang jika, karena dia kuliah toh. Iya. Kalau ada lagi datang, biasa 2 minggu datang lagi, dia tolong lagi mamanya. Mm-hmm. Karena mamanya kan sakit sudah cedera, kakinya. Jadi dia datang tiap 2 minggu datang lagi di Pinrang. Kaya sudah lama saya kerjakan. Sudah berapa lama? Sudah ada 10 tahun. Menjadi buruh angkut semen, Nur Aini mendapat bayaran Rp600 per sak semen. Ia bersama keluarganya mampu mengangkat semen sebanyak ratusan sak setiap truk semen datang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.